video kali ini aku mau skincare rutin pagi. Ini aku baru selesai mandi. Tuh, ini bare face, muka aku lagi breakout, beruntusan, terus agak jerawatan gitu. Ini aku pakai skincare lagi hype banget. Ini Skintific ya, siapa sih yang gak tahu. Ini aku barrier facial oil, barrier booster facial oilnya. Kita coba, katanya bagus banget untuk nge-hydrate ya, untuk skin barrier kita, memperbaiki skin barrier kita. Dan wow, aku terkejut dengan packagingnya yang elegan, mewah, bagus. Aku suka banget sih, beneran aku sesuka itu sama packagingnya si Skintific ini. Mereka kayak gak asal-asalan gitu bikin produk ya, walaupun selain produknya bagus, packagingnya juga wow banget tuh. Kita bisa lihat kayak gini guys, tuh cakep ya, bagus banget. Terus kita buka dulu tutupnya dan aromanya aku juga suka banget, menenangkan gitu. Kayaknya enak banget pasti pakai, udah gak sabar nih mau pakai di kulit. Ini manfaatnya banyak banget, kalian bisa browsing aja di sedetailnya untuk kejelasan manfaatnya itu. Yang pasti untuk menghidrasi dan membooster skin barrier kita. Ini aku coba, 1, 2, 3, 3 tetes ya, cukup apa enggak di kulit aku, harusnya cukup sih. Karena kalau oil, kalau terlalu banyak takutnya malah oily. Tapi mari kita coba, ini benar-benar pengalaman pertama aku pakai facial oilnya Skintific ini. Tuh, langsung aku ratain aja ke kulit. Karena kulit aku memang lagi breakout, kemarin ada salah pakai skincare yang enggak cocok. Wah, enggak lengket loh guys. Dan dia tuh langsung menyerap gitu, walaupun masih ada efek oily-nya. Tapi wajar ya, namanya juga oil ya kan. Tapi dia nggak lengket tuh ya, benar-benar ngehidrasi kulit aku yang kering kerontang ini. Tuh aku ratain aja secukupnya ke kulit, terus sambil agak dipijit sedikit, tekan-tekan sedikit kulitnya. Tuh kayak langsung glowing gitu ya guys ya, efek oilnya. Tuh ini aku nggak pakai ring light atau pencahayaan apa-apa, cuma pakai lampu ruangan sama ada sinar matahari sedikit dari jendela. Tuh lihat tuh, enak banget sih pakainya. Tuh. Abis ini kita lanjut ke step kedua ya. Ini juga baru aku beli barengan sama facial oilnya ini. Kita tutup dulu ya guys, mantap. Nah ini yang kedua, kita pakai serumnya. Ini dari Skintific juga, yang 5 kali ceramide. Ini katanya bagus banget buat kulit kering, benar-benar ngehidrasi. Intinya seri yang ini dia benar-benar untuk menghidrasi kulit kering seperti aku, dan cocok banget untuk yang kulitnya kering. Ini serumnya ya, aku memang lagi nggak pakai toner, jadi dari oil itu aku langsung pakai serumnya. Dan lagi-lagi aku terpukau sama packagingnya mereka yang simple but elegan gitu ya, cakep ya, nggak macem-macem, gak neko-neko, tapi cantik gitu loh packagingnya. Jadi nggak hanya produknya aja yang bagus, tapi packagingnya juga mereka buat secantik mungkin. Tuh cakep. Ini aku coba berapa pump ya, 1, 2, kita coba 2 pump aja, cukup apa enggak. Nah ini juga teksturnya enak banget, langsung menyerap juga ke kulit. Tuh agak-agak dingin gitu ya guys ya. Dan memang kalau ini kan bukan oil ya, karena serum, jadi langsung bener-bener langsung menyerap, nggak lengket. Tuh endulita deh pokoknya, mudah-mudahan cocok ya, karena memang aku lagi nyari skincare yang cocok nih. Setelah ada salah satu skincare yang aku cocok banget, tapi udah kayak gak keluar lagi. Takutnya kalau aku beli malah yang KW-KW ya, bukan original, males. Malah kenapa-napa nanti kulitnya. Tuh, aku langsung ratain aja ke muka. Ini aku pagi hari ya guys, abis mandi aku langsung coba. Dan ini benar-benar percobaan pertama aku memakai Skintific yang lagi hype banget. Kelihatan kan kulit aku langsung benar-benar kehidrasi, kayak ke nutrisi gitu. Nah, ada iklan guys. Nih ya. Tuh. Lanjut tahap ketiga. Ini aku pakai moisturizernya, masih dari Skintific yang seri 5 kali ceramide ini, yang benar-benar nge-hydrate ke nge-moisturizer yang benar-benar
untuk menghidrasi balik lagi ya. Dan ini ada barcode-nya. Tuh, ini bener-bener aku baru unboxing sih. Unboxing langsung aku record aja sekaligus try on ya kan. Tuh, lagi-lagi aku seneng banget sama packaging-nya yang enggak macem-macem tapi tetap cakep. Tuh. Cakep ya, bagus ya. Tuh, simple tapi cantik, tapi elegan, gak neko-neko gitu loh guys. Ini moisturizernya bisa dipakai siang, bisa dipakai malam atau pagi atau malam ya. Terserah kalian. Tuh, kayak gitu dia modelnya cream gel gitu. Bukan cream gel sih, ya seperti itulah ya teksturnya. Aku kayak terpukau gitu, wow, wow. Ini aku colok-colek dari yang ditutupnya aja. Guys, ini beneran kayak dingin banget. Tuh kan, dingin banget. Adem banget di kulit, menenangkan sekali dan enak banget. Bener apa kata orang-orang, nyaman banget ketika pemakaian. Kayak langsung dingin, adem, terus langsung meresap. Enak banget nih, aku gak lebay ya guys. Beneran itu yang aku rasain pada saat pemakaian pertama aku skincare Skintific ini. Tuh. Setelah berapa layer ini, bener-bener gak kayak bikin muka kita berat gitu kan. Biasanya kalau terlalu layer, terlalu banyak skincare atau produk yang ke muka tuh kayak muka terasa tebel atau terasa berat, dan ini sama sekali enggak. Ringan, rasanya tuh ringan, tetap muka tuh ringan. Karena mereka semua langsung meresap gitu. Ya, langsung terhidrasi sangat sih kulit aku. Tuh, selesai deh. Tinggal tunggu sampai meresap. Semuanya udah. Belum selesai. Terakhir kita masih harus pakai sunscreen ya. Ini aku tap-tap lagi berapa menit kemudian dan semuanya udah menyerap, gila, langsung glowing, kenyal, terus apa? Lembab ya kulit aku yang kering ini. Step terakhir ini serum, sunscreen dari Azzarin. Ini sunscreen, salah satu sunscreen favorit aku. Dia juga ngehydrate gitu dan cepat banget meresapnya dan tidak menimbulkan white cast pastinya, itu yang paling penting. Ini aku udah tap yang keberapa gitu, tap tube yang keberapa ya yang udah aku pakai. Ini enak banget tuh, dingin, lembab, langsung meresap, yang aku suka. Nanti aku bakal coba sunscreennya Skintific yang spray ya kalau nggak salah ya, enak banget ini. Udah sekian botol deh ini aku pakai. Aku pakai di leher juga sunscreennya. Tuh. Enak banget, guys. Muka tuh jadi super ngehydrate. Aku rekomendasi banget sih buat teman-teman yang punya kulit kering kayak aku, si Skintific yang seri ini. Selesai juga skincare-an pagi kita. Semoga teman-teman bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari skincare pagi dan penasaran sama Skintific ini. Aku merekomendasi sekali, high recommended pokoknya Skintific yang ini. Mudah-mudahan teman-teman cocok juga yang pakai ini ya. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.